Sidang paripurna istimewa peringatan HUT Kabupaten Merangin yang ke-68 berlangsung dengan hikmat. Bahkan dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar ikut hadir. Kabupaten Merangin merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Jambi, bahkan turut serta membentuk Provinsi Jambi. Saat ini Kabupaten Merangin tengah merayakan hari jadinya yang ke-68. Pada peringatan HUT Kabupaten Merangin ke-68 dilakukan sidang paripurna istimewa. Dalam paripurna yang berlangsung dengan hikmah ini, juga dihadiri Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar dan para tamu undangan lainnya, termasuk Bupati Bungo Masuri dan tamu undangan dari kabupaten kota di Provinsi Jambi, termasuk dari provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan agar Kabupaten Merangin lebih maju lagi ke depannya, sebab kabupaten ini merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Merangin yang mengatakan bahwa dengan ulang tahun ini, kemajuan pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, kesehatan dan pendidikan harus selalu ditingkatkan. Sementara itu, Bupati Merangin Al Haris mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merangin yang telah ikut sukses membantu pemerintah dalam membangun Merangin. Dan dalam kesempatan ini juga meminta maaf jika ada yang masih kurang dalam pembangunan Merangin, serta berharap Merangin terus maju ke depannya. Kami bersyukur bahwa ulang tahun hari ini aman tenteram dan cukup meriah. Nah, kita bergembira dan mudah-mudahan lebih meningkat lagi ke depan. Itu yang dikatakan Bapak Presiden. Hari ini HUT Merangin yang ke-68 tahun 2017. Artinya apa? Bahwa negeri kita ini sudah 68 tahun usianya. Cukup tua ya, cukup tua. Dan itu kita berharap dengan usia Merangin yang 68 tahun ini, kita berharap Merangin semakin menjadi daerah yang bisa dibanggakan. Untuk Merangin ini yang ke-68, tentunya kita berharap dengan yang ke-68 ini kan berarti sudah tua, dan 68 tahun umur kita. Dan dengan itu kita berharap semakin meningkatkan kewaspadaan kita, semakin menjadi kita lebih dewasa. Dari Jambi, Andi Tribrata TV. Salam Tribrata.